Oke, kawan-kawan, selamat pagi. Ketemu lagi di channel kita. Kali ini kita akan coba cek jerat kecil lagi. Jerat kecil yang baru kita buat sekitar 3 hari yang lalu. Beda lokasi dengan yang kemarin, yang sering jong. Jadi kali ini kita akan coba cek, ada sekitar 20-an jerat. Jadi kalau tidak nyangkut, kita tambah lagi jeratnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Lokasinya Pondok Senagolon. Masih nyebrang, masih ambil air minum. Oke, kita lanjut mulai masuk hutan. Kita melewati jerat babi kita yang tidak nyangkut-nyangkut, sering jong. Ini kebetulan ada singkong di sini. Jadi kemarin pertama kita datang itu sering babi hutan besar di sini. Makanya kita buat jerat satu di sini. Nah, ini jerat babi hutan kita. Ini juga ada satu dasarnya. Nah, di sana satu kawan-kawan. Nah, tidak kelihatan. Cuma kelihatan talinya. Sini satu. Nah, ini kemarin sempat kena kijang, tapi dia lepas karena talinya besar, khusus untuk babi hutan. Ini yang di bawah sempat kena kemarin. Tidak tahu kalau ada jerat. Atau sekalian slow orangnya. Kome kaju. Paham kata. Pas gua masukin, basah. Ini ada pohon besar kayu batu namanya. Nah, di jurang. Ini sekitar 4 kali lipat drum besarnya. Lihat jerat kita yang pertama kemarin sengaja kita buat di tengah jalan karena sebelah sini curang, di kirinya ada batang, jadi kita buat di tengah jalan kemarin karena mungkin dilintas manusia dan juga lintas binatang buruan kita. Kita jong dia si baru. Ini. Kita lihat lagi jerat landaknya siodit murah kemarin, cuma satu juga.
Oh ini sama kicong juga. Nah ini lintas landaknya. Oca kalau bahasa Dayak sini. Oke, lanjut ke jerat yang banyak yang baru kita buat 3 hari yang lalu juga. Oh. Tuh. Ini kelabasa kita sini Dayak siangnya bondang. Dahannya tajam sekali seperti pisau. Tapi ini singkahnya enak sekali. Tapi saya belum pernah coba. Oke, kita sudah sampai di lokasi jeratnya yang baru kita buat kemarin. Kita lihat, nah pohonnya masih baru. Ini satu aman. Satu aman juga. Satu ternyata aman. Nah. Di satu cabe rawit. Satu masih aman. Ternyata masih banyak yang aman. Kemungkinan karena kayunya ini masih belum mati pagarnya ini. Nah. Ini yang terakhir. Ternyata kita jong. Masih baru pagi. Nah. Wes. Oke, lanjut buat lagi jeratnya. Nah, tetap semangat.